bertepatan dengan purna tugasnya Anies Baswedan sebagai Gubernur DKI Jakarta. 16 Oktober 2022, Forum Komunikasi atau Forkom Antar Simpul Relawan Anies Baswedan Jambi mengadakan acara bertema Indonesia Memanggil. Kegiatan ini merupakan kegiatan dalam memberikan dukungan kepada Anies Baswedan. Informasi ini sekaligus menutup perjumpaan kita kali ini. Pemirsa, saat ini JEK TV sudah beralih ke siaran digital dan JEK TV dapat dinikmati menggunakan televisi lama dengan menambahkan set-top box. Berita JEK TV juga dapat diakses melalui kanal YouTube resmi JEK TV. Akhir kata, saya Hamidah Rizki pamit undur diri, tetap jaga protokol kesehatan. Selamat siang, selamat beraktivitas. JEK TV inspirasi kita. Forum Komunikasi atau Forkom Antar Simpul Relawan Anies Baswedan Jambi mengadakan acara bertema Indonesia Memanggil 16 Oktober 2022 bertepatan dengan purna tugasnya Anies Baswedan sebagai Gubernur DKI Jakarta. Acara ini merupakan acara bersama yang diadakan oleh simpul-simpul relawan Anies Baswedan tingkat provinsi yang ada di Jambi. Diselenggarakan secara gotong royong dengan semangat kebersamaan, sekaligus tasyakuran dan memperingati Maulid Nabi Muhammad SAW. Forum Komunikasi Antar Simpul Relawan Anies Baswedan Jambi bertujuan bekerja dengan mengedepankan etika objektivitas dan fair play dalam bergerak dan mendukung Anies Baswedan sebagai presiden pada Pilpres 2024, menjunjung tinggi nilai-nilai demokrasi, semangat reformasi, dan aturan konstitusi negara Republik Indonesia, serta demi terselenggaranya pemilu jujur dan adil. Gubernur DKI Jakarta. Ya, beliau tuntas menyelesaikan semua janji, bahkan melebihi. Terus kemudian kita relawan-relawan di daerah ini memanggil Pak Anies Baswedan setelah dari gubernur untuk menjadi presiden tahun 2024. Ini yang menyelenggarakan adalah Forum Komunikasi Antar Simpul Relawan yang ada di Jambi. Hadir ada 6 simpul relawan, ada JARNAS, Jaringan Relawan Nasional Anies Baswedan, ada ABRI1, Anies Baswedan RI1, ada Rumah Dadang, ada Aliansi Nasional Indonesia Sejahtera, ada PN1, dan berbagai-bagai dulu juga banyak. Alhamdulillah. Di Jambi sendiri berapa anggota? Kalau anggota terus bertambah ya tiap hari ya. Tapi kalau simpul relawan secara nasional yang tergabung di Forkom itu ada 96 simpul. Tapi kalau yang terdata itu ada 100 lebih ya. Tapi di Jambi ini sementara terdata baru 6 simpul. Iqbal, JEK TV, melaporkan.